kepada tim menarik disatakan, pada episode kali ini kami ingin membawakan makanan tradisi suku kaum Bajau. So, anda ingin tahu apa makanan itu? Jom! Hai, selamat petang. Sekarang kita berada di Kampung Lepak Melua bersama dengan Puan Bucing untuk episode seterusnya membuat makanan tradisi. Okey Puan, boleh kita beritahu apa yang kita sediakan untuk hari ini? Ini ikan iu untuk masak sinagol, tradisi makanan suku kaum Bajau. Okey Puan, kalau boleh saya tahu makanan ini, boleh Puan ceritakan sedikit mengenai makanan ini? Ya, kalau ini makanan ikan iu untuk masak sinagol. Makanan ini boleh juga hari-hari makan kalau kita perlu. Tapi kalau kita tidak mau juga makan, tidak juga membeli ini. Tidak juga membuat ini ikan iu. Pasar ini jarang juga kita makan ini. Sama kita suka makan, nah makan, masak. Baru masak. Kalau kita masak ikan iyo sinagol ini, masak sinagol, yang bahan-bahannya ini, dia punya hati ikan iyo. Ini dia punya bahan-bahan. Bahan-bahannya lada, bawang merah, bawang putih, halia, kunyit hidup, sama serai. Kita tumis ini, kemudian kita masukkan ini hati. Habis sudah masak ini hati, baru kita kasih masuk ikan iu. Okey Puan, setelah kita sudah tahu dia punya bahan-bahan, so sekarang bagaimana cara kita mau menyediakan untuk buat makanan sagu? Begini, cara-caranya kita kasih masuk ini lada. Ada bawang merah, bawang putih, halia, kasih masuk semua ini bahan-bahan, baru ditumbuk sekali. Kalau likun sekali, kemudian ini ditumbuk. Ditumbuk, iya. Sampai lumat lah. Iya, sampai dia hancur ini halus. Kemudian ini ditumis, dia punya hati. Ditumis, dimasaklah, dikuali. Okay. Simpan minyak, baru ini simpan dulu ini dia punya rampah. Baru ini baru hati. Kemudian baru ikan iu ini. Ini sudah siap masak ikan sinagol. Pun yang tadi itulah. Ya. Kita mau rasa. Sedap. Oke, seterusnya kita berterima kasih kepada Puan Bucing karena sudi bersama kita.